Seramai kira-kira 6,000 belia menyertai March for Hope Asia Urban Youth Assembly AUYA bertempat di Memorial Pengisytiharaan Kemerdekaan bersempena Konvensyen Antarabangsa Bandaraya Berkembar ke-17 yang bermula hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Ejid Sarum berkata, perarakan yang bertemakan Go Green itu menerapkan amalan hijau dan menjadi peranan belia untuk mempraktikkannya demi memelihara bumi di masa hadapan. Saya namakan perarakan ini sebagai perarakan harapan, March for Hope. Dan orang muda memang kita dapat lihat cukup gemar menyertai kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan tahniah saya ucapkan kepada MGBM sebagai enabler yang telah mengumpulkan seramai boleh orang muda. Dan orang muda tahu negeri ini baik, aman, makmur dan sejahtera. Dan insya Allah kita tahu orang muda ini jugalah masa hadapan kita nanti. Menurutnya, belia atau orang muda perlu memahami tanggungjawab mereka dalam memastikan bumi selamat untuk didiami pada masa hadapan. Hope itu bukan saja harapan orang muda untuk mendapat satu tempat yang baik untuk didiami di masa hadapan, tetapi juga untuk menyatakan bahawa pihak berkuasa juga mengharapkan orang muda supaya mereka boleh mengisi masa hadapan yang lebih mencabar. Jadi suara apa, orang belia lah, orang muda terutamanya orang Melaka ni menyokong teknologi hijau ni dapat kita bukan saja pamerkan di dalam negeri ni tapi seluruh Malaysia dan juga peringkat antarabangsa. Itu signifikan kita buat in conjunction lah dengan AUYA pada tahun ni.